Hello guys, kembali lagi bersama gue di Red Channel. Kali ini bersama Hyuga Descending Raiju. Kali ini gue mau gacha lagi guys, Samurai Blue Part 2 ya. Karena kemarin gue udah kelar banner level di detik-detik terakhir ya. Jadi supaya gak banyak hutang ini, karena sorry maci kan cuma 120 dB ya, 30-40 ya, 110 cuma 110 ya. Jadi banner Surimachi harusnya bisa besok sih. Jadi gue bakal step up ini all step ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu ini SR plus transfernya ya, biar kita dapat, siapa tahu dapat Surimachi gitu kan ya. Keren ya, PJ-nya di sini. Gue seumur-umur baru sekali loh dari SR Plus dapet. Kalau dari R Plus lumayan lah. Gue pernah dapet Roberto, Tsubasa, ataupun si ini ya. Oke, kita lagi coba ke R Plus tiketnya. Yang Surimachi ya. Baru kita ke ini, ke gacha si Ryo Mahino. Oke, nggak ada pertanda ya. Maksudnya gol karena emang SR plus ya, di wajar gol itu ya. Gue udah ngarep tadi itu ada kejaipan gitu ya. Nita yang baru ya, Falcon pas, aduh ini Nita kagak ada. Lumayan lah ya buat naikin event point ya. Oke, kita ke ini, karena ini menurut gue sih ini banner trap ya, banner yang emang gak penting gitu. Pentingnya cuma buat Misaki doang ya, yang EX. Emang bagus itu GG sih interceptnya, karena skill-skill EX itu momentumnya lebih tinggi ya daripada skill-skill yang enggak EX. Jadi kita mulai aja. Fight Warrior in Blue Japanese Player Pick Up Transfer Part 2. Oke, kita mulai aja ya. Ngerekam nih. Ngerekam. Oke, kita punya 1 2 3 4 4 kembang api ya. Apakah akan tembus di step 1? Oke, step 1 apa sih? Wah, bajunya lain sih. Wih, gila. Padahal gak ada ini loh, gak ada flare, gak ada apa-apa, terutama ada memori sama bajunya lain gitu. Gue gak nyangka cuy. Oke, Doleman. Oke, dapat kita ini. Makasih maksudnya. Oke, karena dia tadi ada Hyuga ya, gue butuh Rinya Homanya buat temen duet ya. Tsubasa baru coy. Tapi gue gak punya Santana ya di ini, jadi Tsubasanya kayaknya belum pake deh. Oke, next step ya. Jangan dupe please, jangan dupe please. Karena gue mau all step ini. Kalau all step itu rentan dupe ya, kalau yang step all step kayak gini ya. Oke, kita puter-puter bolanya cuy. Gak ngaruh cuy. Habis dikasih 2, dikasih ampas. Klub kan emang gitu. Gak pernah itu gue 6 step bagus semua, gak pernah. Pernah sih, tapi yang di NFC di tiket sih, dari 1 sampai 5 gue dapet semua. Total gue dapet 7 atau 8 SSR gitu. Dan 3 3 Dream Fest. Dan kebetulan biru semua. Juga Rifaul sama Jito. Dan dapet juga si botak itu, yang ini Yamada. Jadi ada yang nawarin ya gue jual aja.
maklum lah ya penganggurannya. Oke, step 3 50% chance ya. Kita punya kembang api. And oke, tembus lagi ya. Harusnya sih. Harusnya tembus sih. Kalau bilang tembus sekarang sih. Sekarang enggak ini lagi. Capek lagi. Soalnya gua pernah sih. Ada chance, ada konfeti, tapi kagak ada yang keluar. Nita merah ya, Nita. Oh, bagus sih. Nita yang ini sih lumayan bagus ya. Kalau nggak salah shootnya bisa lebih gede dari yang Nita DF ya. Oke, next step 4 ya. Aku ini belum punya sweeper ya. Saya dikasih sweeper nih. Klub, si goalkeeper dong. Pada SSR gua rancid ya. Oh, bajunya ganti sih. Kalau baju ganti itu biasanya bagus sih. Satu lagi. Ya. Mungkin dapat 2 gitu. Ya. Aduh, gitu jadul. Gitu intercept itu bukan gitu vlog ya. Agak ya pecah ini. Ada bisa dong. Step 5 ini sering ampas ya. Sebenarnya gue paling males itu step 5. Kalau bisa di skip lah, ketemu kurang lebih gue mau ini. Oke, cancel 2. Aduh, kenapa gitu ya. Yang ada skill yang dijual ya. Oke. Gua mau ini dong, aku simatsu dong. Aku simatsu. Pencet-pencet terus ya. Oke, bismillah. Maka tembus ya. Jadi gua bisa dapat lumayan banyak gitu SSR. Ya. Aduh, kosong dong. Sudah deh. Bajunya juga yang biasa ya. Kalau bajunya kayak tadi yang putih itu ada chance lah. Biasanya tembus sih kalau yang putih gitu. Step 5 emang step jebakan ya. Aku baru tahu itu di Belanda yang ada yang share ya. Ini dribble kan ya. Gue butuh bullet shoot ini. Oh iya, bagus. Gue emang lagi butuh bullet shoot buat juga gue. Buat spam ya. Oke, last step ya. Kagak dikasih keeper ya. Ini akun berarti login doang ini sampai ada banner keeper. Ada charge kembang api 5. Mudah-mudahan Roberto ya. Mudah-mudahan aja ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyangkut lagi. Aduh, gue lebih suka memori ya daripada itu. Kalau memori itu charge buat 2 atau 3 apalagi 4 itu gede. Gue gak punya batu yama lagi. Tapi biru ya. Oke, 6 step Samurai Blue kita
cuma mendapatkan 2 pemain Samurai Blue ya, yaitu tapi gitu nggak apa-apa juga ya, jadi gue bisa pakai Descending Raiju ya. Ini kiper gue ini, untung gak gue kagak main online sama ini ya. Kalau pakai online itu ditendang dari kiper yang nendang juga gol itu. Oke, ini gue juga punya Tsubasa yang ini, jadi makanya tadi gue nggak terlalu ini ya, dapet Tsubasa hijau ya. Bagus sih, bagus Tsubasa hijau. Oke, lumayan lah ya buat akun Riro ya. Wah, gue punya Tsubasa 3 biji loh. Aduh, buffnya juga gak jelas kemana lagi. Tapi Jepun itu yang banyak ya. Segitu dulu guys video kali ini. Kalau suka tolong, aduh gue ini kalau ngomong kenapa ya suka kagak jelas gitu ya, gak bang juga. Ngomong apa gue kagak ngerti. Ya udah, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen di bawah ya, buat ada yang mau komen lu bebas tulis apa aja. Oke, makasih yang udah nonton, and see you in next video. Mungkin besok ya transfernya Serimachi ya, 110. Atau ya besok sih, besok pagi mungkin ya. Oke, bye-bye.